nggak tanya aja, misal topiknya kayaknya sih Akan semuanya kena lah. Ah, Lemah, lemah. apa lagi sih Oh. aduh ini ya. rasanya tuh kalau mama di rumah tuh udah seger aja hawanya ya. apa perasaan mama bagaimana jauh dari suami dan anak kemarin? Eh? Orang lagi sibuk ya. Ya enggak gimana gimana. Sibuk apa? Hmm, sibuk ngerawat orang sakit. Hmm. Masa sih? oke. Mana ada perasaan atau gimana itu? Ya enggak itu. silahkan hmm. Halo. Hmm, silakan duduk sana pocok kamu. Tas. Mama bilangnya katanya enggak apa-apa katanya nggak apa-apa katanya nggak apa-apa di Jakarta terus kenapa dia mau pulang mulu ya pulang mulu kan itu ubat, udah nyamuk ke gatal terus saya bilang eh orang masa nggak pada nggak peduli sih nggak peduli bagaimana maksudnya ya iya nggak nanyain kapan balik ya 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 nih ma, Bukan ma. nih, nih kamu hari Sabtu sudah nangis-nangis ya tas seharian ya ditambah hari Minggu nangis-nangis lagi ya saya sebagai seorang suami sekaligus kepala mata tangga bingung lihat istri nangis-nangis dengar kabar bapaknya kelenger kelenger dan kelenger lagi gitu ya di Jakarta pingsan gitu dia bilang kelengger lebih ya, selama kelengger kepada baik pasar banget kalau kalau ngel. oh ya pingsan pingsan lagi dan <laughs> lagi gitu ya tas again and again. Uh, uh, uh. Again again pingsan maning kan. Nah akhirnya saya putuskan Yaudah udah kamu ke Jakarta dulu. Bok di lain nanti disangka saya tidak ngasih izin. Langsung lompat pet pet, pet oh. cari uang, langsung cari travel hari Minggu mama berangkat. Nah begitu mau berangkat di sana pesan saya adalah oh. Dia adalah bapakmu Ketika kamu kecil Kamu dibeliin jajan Digendong-gendong Sampai sana kau kasih dia makan Suapin makan Itu pesan saya Kalau dia masih mau mangap dan makan Dan kamu mau berapa hari Berapa minggu Berapa bulan Terserah, terserah Saya tidak akan nanyain Kapan balik ke sini Kenapa Karena yang kau rawat adalah Orang tuamu gitu sehingga saya persilahkan kamu untuk apa nama istilah berbakti ya tas ya. berbakti kepada orang tua gitu jangan miring bih dror sorbi tegap ini ya enak enak kok gitu kok enggak nyantai sih nyantai tapi jangan miring begitu dong lama-lama mati tidur ya tas Kagak tidur kata opa, oh, wow. semua matanya merem. Nah jadi kamu di sana rawat bapakmu yang pingsan pingsan lagi, mau pulang pingsan lagi dan lagi. Nah sehari dua hari tiga hari kita nggak tanyain kapan pulangnya tas. Saya fokus di sini pagi-pagi masak anaknya mau tak beli nasi uduk ya, orang pengin. Jawabannya kita jeneng enteng orang pengen. Terpaksa saya, saya harus masak sendiri, walaupun dadar goreng. Beli nasi rames ya. Menang pak ya. Orang jawaban. Tempe oh, Ada tempe malah keliwat ya tas di kulkas. Ngomong, hmm. Oh di situ ada apa aja pada sayuran? Ya namanya papa kan sibuk Tidak. juga ya tas bukan hanya ngurusin masakan doang jadi papa masak tuh yang kira-kira saya makan doang yang kira-kira saya -kira ndak makannya anda masak gitu nah kayak mama kalau masakan bermacam-macam ya tas iya. walaupun nggak dimakan masih makan kaprah. iya gitu nah sekarang kamu cerita bagaimana kondisi bapemu dan ketika kamu di sana tuh apa yang kamu lakukan gitu apa benar-benar sesuai yang saya pesankan atau tidak? coba ceritanya Lah, begitu datang. Heeh. Hmm. Uh, Kan kalau lihat pingsannya kan cuma cerita doang ya. Eh? Iya. Begitu ya datang ini apa? Ibu bulutnya berdarah. Mulutnya berdarah. Iya. Kau so, bilang ya, tadi. Makan Maaf. tikus mentah hari. <laughs> kali. iya kali. Ini kenapa nih kok Bapak mulutnya merah gitu ya? Pas saya lihat ini jontor sini bibir belah Enggak apa-apa jatuh ke keramik kali cuman yang jatuh mukanya dulu iya nyusep dah kalau dibilang ya bilang mungkin yang jaga pada tidur kali baru lep gitu kali pada tidur mm -hmm. ya udah ya bersihin kok mesin mm. bersihin mulu tuh sampai pagi tuh kamu ada rasa sedih nggak ngeliat orang tua kayak gitu sedih lah sedih Kenapa nggak dipukul? Kok oh, sedih dipukul yang Ya maksudnya ya. kan waktu anak kecil jatuh kan yang dipukul nabrak meja yang dipukul mejanya ya. Iya. Kamu nakal, kamu nakal, kamu nggak pukul keramiknya gitu. Kamu nakal, ya. kamu nakal. Babi aku kok tabrak gitu. Ya <tuh> begitu. Kan jatuhnya nggak tahu. Oh, ya maksudnya. kan kira-kira tanya di mana jatuhnya kan? Kalau dulu anak kecil jatuh loh jatuhnya di mana? Oh ditunjukin jatuh di situ, langsung ditabokin batunya. Kamu oh, nakal, ya. kamu nakal tas jadi jatuh begitu ya tas ya. waktu kecil nah kamu juga bisa begitu nanya ke bapak jatuhnya di mana terus dipukulin tuh keramiknya kamu tuh palu aduh jangan nih ah uh, Kusut ngaco kamu hmm. lah nah, terus bagaimana setelah itu mah setelah itu kayaknya nggak tidur dah tuh malam hmm. nah jagain dia biar enggak pingsan pingsan ngorok ih serem banget pokoknya ngorok tuh iya Oh berarti tidurnya nyenyak kalau ngoroknya kenceng Mindong dari dulu sih ngoroknya kenceng ko. saya tahu itu. Oh, iya, Bapak iya. mertua. Oh mau kencing kan dipakein pempes ya. Hmm. Dipakein pempes dia nggak mau. Hmm. Pengen kencing ya nggak kencing. Ya, Terus yang lain pada tidur semua? Pada tidur. Hmm. Udah gantian tuh tidur eh pada tidur ayo pulang. Hmm yang jagain dia ya terus kencing, dia kencing ya suruh kencing dia nggak mau udah kencing apa saja nggak mau hmm ke kamar mandi gitu ya mm -hmm. iya kan berang mm. karena kakinya nggak bisa napak ibarat ya lemes lah lemes oh, lah terbang kayak kuntilanak Jangan ngomong, malam Jumat atau Nah, akhirnya kan disuruh kencing kata cuman taruh aja di ini ember ini. udahan nggak mau dia mau kamar mandi mau mandi nggak udah ya bopong aja hmm. bopong sosotin ya terus ya, udah kencing dia ya, teranjangin gitu iya hmm. jangan malu ya bilang itu nih anaknya sendiri kok hmm gitu ya ya tiap mau kencing kayak begitu dia mau maunya begitu mm -hmm. terus terus ya udah siangnya tidur dia mendingan nah, makanya bagaimana kok langsung mendingan aja dikasih obat oh iya pagi gimana? lupa ya iya. kan pagi tuh ya udah pagi mm -hmm. bubur ayo kasih bubur mm -hmm. nggak boleh makan Nasi itu bukan bubur. Uh -huh. tak suapin bubur. Mau dia? Mau, habis kok. Habis. Semangkuk kecil. Enggak minta sambal? Enggak, bubur tanpa apa-apa. Hmm. Bubur tok. Terus? Ya habis makannya. Aduh. Terus? Lalu? Ya lalu ya, ya itu tuh satu hari tuh, satu hari. Mm -hmm. Kencing begitu, ya bobong terus. Mm Hari-hari -hmm. lainnya? Hari, -hari kedua juga begitu, masih hari kedua atas. Masih mm -hmm. hari, hari, masih hari kedua juga, masih lek tok toy. Lek tok toy, gak let bisa, party. iya masih lemes gitu lah ibaratnya. Sampai jagain malam gitu, takutnya dia kenapa -napa emang harapannya gimana biar dia kenapa gitu meletak gitu? Ya maksudnya harapannya sembuh lah. Oh sembuh. Gimana oh, sih harapannya Bukan kenapa? Ya karena kamu nanya takut kenapa-napa gitu berarti kan berharap. Ya maksudnya jatuh di kamar mandi kan jatuh dia lagi puyeng takutnya jatuh itu. Wah dipegangin Bukan terus ya. aja. Hmm. Kenapa gak diket aja gitu? Diket gimana sih? Oh, hari kedua juga begitu sama dibopong nah, lah guys. sehari kok dua hari tuh sampai sore bopongan Hari ketiga berarti orang Hari ketiga mendingan tas mau. udah minta kali minta jalan-jalan. Pegangin tadi, dipegangin doang. Masih tetap hmm. dipegangin. Enggak bopong lagi bisa udah napak dia tuh mending. Hmm. Hari kedua ayo makannya udah hmm. banyak lumayan. Hmm. Sampai hari siang kasih nasi hari siang siang masuk siang hari kedua siang makan mana uh -uh. sih hari keberapa sih ya? minta sate lupa aduh minta sate M -m sate kambing sate mau minta sate makannya. enggak nyebutin sate apa gitu enggak kenapa enggak beli sate kambing aja ya enggak apa mah enggak apa harus dulu duduk yang benar ya sate kambing kan lebih cepat menaikkan darahnya kali aja dia kurang darah jadi sempoyongan darah normal kok nah, normal normal dari mana nih merah satu contoh nah kan sebelumnya dua hari kan di ini yang di berobat sebelumnya datang di gak berobat. berobat terus terus bagaimana tuh bagaimana perkembangannya sih mendingan tuh malam apa sih tuh malam-malam po Minta ituan po bapak minta apa sate, minta beliin sate, enggak nanya dia juga sate apa, sate apa, mama, mama beliin tuan semprotan ngamuk, sama sikat gigi, sama odol, ih eh, ke mampir ke daal, deleh, dai, D D oh dai nah Mister mumpung keluar Mili. beli nih, dua biji dah. Hmm. Nah, pulangnya bisa sate. Makan tuh dia. Ya kira ngambil gak ya beli. Habis. Ya beli dua bungkus kok dia nggak habis makannya. Habis bu, sebungkus habis. Sebungkus enggak habis kayaknya. Uh, nyak makan juga. Makan deh Syukurlah kalau begitu nyak makan gitu. Jangan kok beliin babenya nggak boleh makan, Bangetan juga. Kagak dua bungkus kok hmm. ngomong apa jadi? Oh, dia nggak mau, mau dia nyamakan ya buat -nya. Enggak hmm? kenyang akhirnya besoknya dimakan. Wala, nunggu Udah mendingan dah tuh apa? Bisa bisa apa? Bisa berdiri tuh dua hari ke, hari ketiga tuh. Hari ketiga, hari keempat terus tetap dia dijagain. Hmm. Takut dicolong orang itu maksudnya Untuk kamar mandinya cuman ke kamar mandinya jagain, hmm. tapi tetap nggak tidur. Hah? Nggak tidur dia. Terus hari keempat teh, adau. Oh banyak banget sih gitu sekali semua. Empat biji kan? Lagi sakit malah. Hari hmm. keempatnya dia ini. Malam istirahat. Terus meminta mandi mulu dari jam satu malam meminta mandi loh. Mm. Dia Ya tunggu jangan ntar gitu ya. Mm -mm. Jangan ntar. Eh, iya, kamar mandi mau mandi itu. Sampai akhirnya mama tuh jam empat tas mama mandi aja. Mama tanya nari mak boleh mandi ke sini Nana? Ah nggak ada jawaban pada belum bangun kali ya. Langsung mama mandiin segera habis mandi kasih minyak kayu putih urut-urutin hmm. bukan minyak kayu jati mah yang kuat gitu Nggak ada kayu jati urut-urutin badannya tuh semuanya hmm. ah. Iya terus itu udah mendingan bisa berdiri terus, udah hari kelimanya tuh dia naik ini Mama kan lagi takziah ke tempat sore ya, hmm. ke tempat teman Mama tuh bapaknya. Ya. Masih ya. Mm -mm. Iya. Mama nggak masuk dah bilang gitu ya. Sini aja. Terus kayak rasa gak enak dan nih perasaan gitu. Mama pulang duluan aja. Orang-orang pada di dalam. Mama pulang tanpa pamit ya udah mah. Pas kagak ada. Ih, Bapak kemana ya? naik ke atas jangan hmm. naik ke atas sih bang tuh ngapain sih terkagumnya hmm. aku Maksud tuh kan maksudnya bukan apa apaan apa sih tangganya nggak udah melihat banget gitu ya tangganya semua melihat banget kalau lurus itu kayak seluncuran ya tas halo ayo ribut abis naik tangga pegel di. Makanya dia naik tangga, wah oh, ini ya urutin, hmm. urutin paha sampai kak, ujung kaki, kasih minyak kayu putih sambil dia urut urutin, saat kau ngurutin orang tua, itu, rasanya bagaimana ya, rasanya gimana sih orang laki ya urutin, kenapa orang tua enggak gitu doang, hmm. emang kau pernah ngurutin saya gitu, sebagai apa laki-laki lain rutin kamu lah kalau kamu aja minta rutin urutin oh, kok minta rutin urutin <laughs> rutin rutin, hmm, yang rutin? Ya, kayak bayi aja dia kayak bayi tuh pokoknya ada belakang ya minyak kayu putih ya, urut urutan begini terus mana terus ya seterusnya sembuh kan kita beliin apaan sih maunya mau bubur apa apaan beliin nasi ulam hmm. Suduk. udah doyan nasi udah gitu oh iya nasi udah mau ya udah hmm. ini udah sembuh udah keker terus saya madin lagi air itu an siapa ya? itu aja kasih air hangat sama salam serai gitu oh jadi nasi uduk jahe <laughs> ya mandiin kan. tuh tiap pagi begitu dia udah mandi jam 3 ya mandin lagi jam 8 tuh bayar banget bang mandi so itu ya nggak habis nggak mandi ini masakin doang dia nggak mau kan udah udah mandi itu udah kan usah sana usah gitu nggak usah sana usah gitu kan Rusak gitu. kamar mandi aduh ini, yang kelihatan sih astagfirullahaladzim si nyambut nyampe banyak banget papanya dah Ih, rep Jero, uh, no, 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 diumpetin nih sange. Astaga, ya apa yang ngumpetin? Oh. Saya tuh megang kepala begini. Aduh. Sakit banget. Ya udah, uh, udah terasa sembuh ya udahlah. Hari-hari lain tuh. Si Tasya nggak nanyain lagi mamanya kapan balik gitu. Kagak. Mamanya udah gatelan. Aku ngomong tas. Mama lagi di rumah orang tuanya orang tuanya sakit Kamu jangan ganggu Mama kapan balik ya kamu yang gampang aja di sini mau makan ya makan nanti sekolah gitu Iya gitu ya bener nanti enggak nanyain malah yang bilang Mama kayaknya mau balik hari Senin katanya harusnya seminggu lagi Pak katanya gitu dia ngomong malah Kenapa Tas? Senang Pas? Mama enggak ada Hah? Apa -apa. Mm -mm. lagi dong sini ya udah udah sembuh udah mendingan udah akhirnya malam ngurut ya ada hikmahnya juga pada ketemu temen lama betul mama jadi ketemu lama bisa jalan-jalan jalan-jalan nih -jalan, iya. belum balik ya udah ke kak dulu dah berkumpul Capri Day jalan dan pagi. Capri Day sih nanti. Capri Day itu hmm, masih kan care care itu mobil atau kendaraan free itu gratis. Ada itu hari berarti hari gratis kendaraan. Jadi hari bebas kendaraan namanya Capri Day gitu. Nah jadi Mama hari Minggu tuh ikut Capri Day di daerah Kuningan. Setiap Budi Sono ke Sono ke HI. Mm -mm, Begitu, ke Monas. Oke, mama nggak sampai Monas, Kejauhan, nah capek kakinya ini, iya, ya, akan iya, ojek Ojek online iya, full jalan kaki iya, tas kan iya, 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 tas iya, 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 Kapri deh, Habis Kapri pulang ke teman datang. Si teman mana orang Cina teman ngaji dulu. Aslinya sih teman mamanya Una. Tapi akarnya mama. Itu tas dia di sana kan kebingungan mulai kesepian. Papanya di telepon mulu lagi cuci motor, nah di Patik Ya cepet-cepetan. Video call. Apa sih? Cepet patik video raja ngapain nih orang patik raja gitu. Nah, emang di sini kan di patik raja ya tas. Iya. Lah kan oh. ya kami di sini ya mikir itu perapatan ngapain di perapatan patik raja kan sono ya Pak. Di mana pa patik patik raja mana perapatannya? Sono. No. Sono mana? Itu yang grilia ke sono. Itu apaan? Tanjung. Oh Tanjung ya. Ya ingatnya di situ patik raja itu ada. Tas kayak gitu ya salah ya. Oh, ngapain sih orang ke Patik Raja? Udah langsung bilang gak ulang Patik Raja. Ih ngapain orang ke Patik Raja gitu. Naik motor kali ini orang. Yang mau kemana jalan-jalan. Gitu tas. Udah arahnya salah gitu. Pikirnya salah. Terus cepetan. Video call cepetan. Angkat teleponnya. Angkat. Oh, bukan kamu kan soalnya ketawa-ketawa. Jadi yuk. curiga nih orang. Udah. Kalau emang lu Patik Raja coba. ini

Tidur jam satu ya lagi bangun habis ngendusin tuh bangun tuh. Jam satu beneran. Hmm, jadi kamu di Jakarta nggak betah gitu, ngerawat Sebenernya orang tua gitu. Ya udah kayak mak emang main Jakarta. Yang ngomongnya karena disuruh bapak kan kurang ajar banget iya. Yang pingsan aja bapaknya dia kok saya nyuruh dia ke Jakarta makanya saya nyuruh dia ya. Maksudnya di time ke sana gitu. Maksudnya itu izin gitu loh namanya kan diizin Oh berarti diizin kalau disuruh kan berarti diizinin Gitu loh maksudnya Dan kamu ngomong begini sambil nangis Kamu berangkat ke Jakarta di tanyain Coba begini Ntar tunggu kabar dulu Tunggu kabar dulu Kabar apa? Kabar ini takbir Sembarang Terus hari minggu itu begitu juga Pagi-pagi saya keluar, lagi nangis, nangis di depan. Ya <girly> nah, kenapa? Bapak bisa lagi. <girly> nah, lagi udah kamu ke Jakarta. Ntar, tunggu kabar lah. Tuh, kabar apa lagi? Aduh. Maksudnya eh. kalau berangkat langsung kan nggak bisa, pasti travel naik mobil kalau pagi. Ayo saya terangin kalau saya ikut berangkat, tak saya ikut berangkat berarti tak saya manjang lagi libur ya dan kita tidak tahu di Jakarta mau berapa hari nanti di sana berasa kelamaan saya kebingungan terus saya ajak balik disangkanya saya buru-buru balik gitu ya tas nah iya. ya, ya benar ya. mama berangkat sendiri aja dulu gitu <laughs> nanti kalau misalnya mau dijemput ya kita jemput ya tas iya. He -he. tapi harapannya emang kamu jemput nih hari Minggu gitu nih nih paling orang kalau ini jemput kali ini kadang-kadang cue gitu dan tapi mikir-mikir lagi hingga kalau memang saya tinggal di Tebet, kau di Kuningan saya jemput atau di Banjarnegara ke sini kita jemput, enggak apa ya tas. Iya. Tapi dari sini ke Jakarta kita butuh satu hari ya, 7 jam, 8 jam tanpa istirahat lewat tol itu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin satu biayanya, dua. Bukan soal biayanya, Ma. Soal dua biayanya. tenaganya gitu. Tenaganya kalau saya mendingan dia suruhnya naik travel ya naik travel juga sama kan dijemput juga iya. ya tas iya tinggal bersyukur aja berarti udah girang tuh ya yang jam satu si itu wa wal wow, jam ini dijemput hari ini mau gantar jam 6 mau wow, nggak apa-apa malamnya udah ngomong sama teteh tuh agak cerita nggak mau dijemput teh besok oh ya udah berarti malam apa itu ya Selasa jadinya. Jadi oh, iya. kok sampai hari Selasa? Enggak yang dijemput enggak jadi. Senin, Senin nih. Ya. pagi. Hmm. Ya cuman hari itu juga masih. Ya cuman beda ini. Beda jam doang. Hmm. Gitu. Alhamdulillah begitu. Saya waktu saya di dia pergi katanya saya tuh kelihatan pucet. Saya enggak pucet cuma kurang tidur aja karena apa? saya bangun setengah empat jam empat gitu kan Terus saya nuci beras cuci piring gitu masak nah, tas itu dibangunin jam 5 Art, Terus dia nah, soal nah. subuh gitu kan dia tubuh sudah setengah enam mandi yeah. jam 6 udah rapi kita sarapan bareng jam enam setengah tujuh dia berangkat sekolah gitu terus rutin begitu jadi saya kurang tidur gitu biasanya saya bisa tidur saya bisa tidur terus baru mulai begini terus dia telepon gitu kan mungkin dia lagi bete di Jakarta juga telepon I'm lonely. Nah. Eh tapi hari pertama kedua kayak nggak nggak telepon telepon dah saya juga nggak telepon ya saya nggak mau ganggu saya biarin aja wah cuman hari ketiga keempat dia udah mulai kegerahan di sana tas kita tunggu satu dua hari lagi mama di sana kepanasan gitu kegatelan dikit nyamuk gitu bener ya tas mau mulai kelimpungan di sana banyak alasan minta pulang pulang lah mau <laughs> disuruh rawat bapaknya malah banyak, banyak alasan ya tas Alhamdulillah balik 100% sembuh Alhamdulillah katanya sudah sembuh sudah sehat lagi sudah bisa ngelayap lagi gitu ya Mereka. saya juga senang dengarnya gitu intinya di sana baik maksud dia mau gitu kan apa istilah yang nyari nyari mamanya ke kamar mandi nyuapin gitu jadi saya senang dengarnya gitu walaupun dengar doang karena saya nggak lihat secara langsung di tas ya. videonya juga nggak kelihatan tapi ini kok ada tangannya ya? Oh. Ya kan kalau nyuapin nggak satu tangan video, satu tangan nyuapin ya tas. Enggak bisa mukanya. Gitu. Ya enggak. Ada ubi, ada. Isu nanti pak. Hmm. Itu, itu sono, di sono. Alah, putus tuh. Nah itu kisahnya mama kemarin selama kurang lebih ya. Puluh hari. 10 hari berangkat Senin balik Senin ya ya berangkat minggu berangkat minggu memang berangkat minggu ya tas oh iya minggu balik Selasa minggu nyampe Senin gitu maksudnya ya hitungannya dari sini perginya hari Minggu pulang lagi di sini Selasa berarti kan Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 10 hari kan Hari mau jalan gitu, nah, itu dia ngerawat bapaknya gitu kemarin. Makanya, itu ada di video dia nangis-nangis, kan? Videonya iya, nangis-nangis. Saya, nah, selesai saya juga sebagai suaminya, bisa kesana juga, kasihan gitu. Dan bisa dengar, sudah sembuh di suap Memang orang tua pasti kalau anaknya mau nyuapin apa semangat hidupnya tinggi gitu yang tadinya sudah nggak semangat malah bisa mungkin nih minta istri muda gitu bisa juga biar baik-baik gitu ngelamatin ya segitu aja nih pengalaman kemarin ini bagi pengalaman bapak orang tua biar keadaan gimana pun coba tengoklah kalau ndak bisa sebulan sekali kalau nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali anda tiga bulan sekali dua bulan sekali atau empat bulan setengah tahun atau satu tahun sekali tengoklah ya tapi kalau misalnya selama itu satu tahun tidak tengok yang masih punya orang tua ya kirimin uang kirimin uang buat keperluan karena apa yaitu orang tua sudah tua dan tidak ada pendapatan kalau bukan dari anak dari siapa lagi dan saat dia sakit harapannya juga ada anak yang mau menemaninya. Oke. Okay. Papa kapan maning ya pak? Ngantuk ya aku. Kurang tidur aku. Yang tidur mulu hmm. tidur bu. Oke okay, ini untuk uh, ini segitu aja ya yang yang penting saya sudah dengar dia merawat bapaknya saya juga senang gitu ya. Walaupun say. saya juga ya orang kos. Ini tas. Ya. Untuk tuntut sebel kalau bantu kayak gitu nggak ilas